Karung kamu nih. Tadi malam. Ya, ayo di rumah lu. Dulu lapangan SDC itu di rumahnya Fadel. Saya di situ belajar bermain. Di rumah Fadel. Fadel masih SMA, Arif masih SD. Dan sudah dong? Sudah latihan. Baru kalau pertandingan kalau apa? Masa sudah ada lu masuk Basila atau sebelum PLP? Masa sudah ada? Wow, kita sudah umpan. Pertandingan hari ketiga di partai pertama turnamen sepak takraw PUNJ di Kabonena Cup 1 2022. Pada partai pertama ini akan mempertemukan STC Biromaru dan Banteng Official Sepak Takraw A. Banteng Official Sepak Takraw berasal dari Banawa Tengah. Sesuai dengan namanya, Banteng Banawa Tengah. Digawangi oleh Yakub sebagai pemain daerah yang dilegalkan dalam setiap tim, yaitu satu orang di dalam lapangan. Itu dia. STC Biromaru baru saja melakukan warming up. Bos A, Banteng Official Sepak Takraw, melakukan warming up. Biasa ambil kursi, tapi saya suka berdiri. Ini bagus, penontonnya baku ini, bagi. Apa taruhan tadi malam juga sama taruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para penggemar sepak takraw. Pada sore hari ini akan bertanding STC Biromaru melawan Bos A. Di sebelah kiri kami STC Biromaru menurunkan pemain dengan nomor punggung 543. Di sebelah kanan kami Bos A menurunkan pemain dengan nomor punggung 423. Kedua regu memasuki lapangan pertandingan. Left hand. Sandai pinggir jalan sekali ini. Oh ya maaf. Bos A siap. Cetak mula. 0-0. Aku. Fadel baru saja mencetak angka. Fadel ada 1-0. Atlet yang kini juga tercatat di PSTI Kota Bogor. Angka kedua untuk STC Biromaru. Ada informasi khusus untuk striker di Bos dari wasit. Fadel bersiap-siap. Angka STC pindah tepat. Kosong tiga.
SCC. Tidak bisa pindah umpan kiri kalau kanan kiri. Kosong. Satu untuk STC. Padel bersiap-siap. Angka STC. Lembut saja di antar ke area lawan dan menghasilkan angka untuk STC. Serang satu. Angka STC. Kencang. Speed serve di perkirakan 70 km 7, per jam 1. Dari Fadel. Fadel bersiap-siap. Tapping saja, gagal menyurang jaring. Kesempatan akan diambil oleh tim dari Banawa Tengah. Servis yang begitu liar dari Bosta gagal dijinakan oleh feeder dari STC nomor punggung 3. 37. Bos bersiap-siap. Fadel. Angka STC. Yakub. Kapten dari Bos gagal mengantisipasi drop shot dari nomor 5 STC. Angka STC 3 setak. Sembilan 3. Outside. Di bangku cadangan STC ada Bung Mail, seorang feeder yang juga tercatat di PSTI Jawa Barat atau khususnya di Kabupaten Bogor. Dan Bung Ali Topan sebagai cadangan tekong untuk Fadel. Sesuai dengan namanya, Bung Ali Topan memiliki serve yang bergulung-gulung seperti badai yang sulit untuk dijinakkan setiap pemain lawan. Kita kembali ke lapangan pertandingan. 5-10. Angka STC. Menasa nomali. 5-11. STC masih memimpin angka 7-14 set pertama. Nah,
angka SCC. Kita lihat Bung Ali Topan sedang melakukan pemanasan di sana untuk menggantikan Fadel. 7-15. Angka SCC. Memimpin rekan-rekannya dalam mempertahankan momentum untuk memimpin 17-7 perolehan angka di set pertama lawan bos Pade. Luar biasa tidur dari Yakub. Siap-siap. Yakub, striker dari bos, adalah pemain senior di Kabupaten Donggala. 17-8. Angka gagal Fadel. 17-9. Angka. Putar. Ali pas. Ayo Bung Ali. Ngasih Bung Ali. Set pertama selesai dimenangkan oleh STC dan akan dilanjutkan ke set kedua. Pertandingan kali ini dipimpin oleh wasit 1 Bapak Edi dan wasit 2 set pertama dimenangkan awal STC dengan skor 21-13 pra 2 menit. Siap.
kedua akan dilanjutkan. Kosong, kosong. Aksi yang sedikit terlarang dan menghasilkan angka untuk Bos. 10-2. Di mana striker Bos langsung mengembalikan servis dari Ceko STC secara langsung. Tontonan yang luar biasa untuk pertandingan di partai pertama hari ketiga Kabupaten Cup 1 2022.
Aus, Pak. Aus. Ya. Aus, bagus. Halo. Set kedua. Bos. 11-3. Memimpin perolehan angka dalam pertandingan ini. Lock out. Biasa long shoot dari nomor punggung 3 pemain senior dari Bos Abiko Aquino. 4-12. Abiko Aquino masih eksis sebagai striker Bos. 4-13. Angka cepat. Sengit perlawanan yang diberikan kedua tim di sore hari ini. Pan terus, out. Striker senior Banteng Official Sepak Takraw Abiko Aquino sebagai kapten dengan nomor punggung 3. 17-7. Set kedua ini Banteng Official Sepak Takraw memimpin perlawanan STC menambah poin 17-8. Banteng Banawa Tengah. Banteng mendominasi 18-8 pertandingan di set kedua ini. Angka cukup tiga sepak. Sembilan, 18.
kondisi cuaca di sore hari ini hampir saja hujan dengan angin. Amigo Aquino gagal menjinakkan serve dari Fadil. Penghujung set kedua, Banteng bersiap-siap. 19-11. Bisa! Angka. Banteng Official masih memimpin peron angka di set kedua. 20-11. Cukup menegangkan di penghujung set kedua.
21 sama. Aksi luar biasa dari striker senior Abiko Aquino menunjukkan tontonan yang sangat menghibur para pecinta sepak takraw yang ada di lokasi turnamen saat ini. 22 sama. Apakah Donggala akan menggunakan angka ataukah FTC akan menangkan pertandingan ini? Masukkan pengawalan. STC menangkan set kedua setelah berhasil mengejar ketinggalan dari Banteng Official Sepak Takraw A. Luar biasa. Set kedua dimenangkan STC. Permainan yang di angka 24-22 oleh kedua tim. Dengan demikian dimenangkan oleh STC 2-0. Kedua regu jabatan. Tiga puluh menit macam.